Polres Cianjur menggelar apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2018 di lapangan Prawatasari, Rabu 19 September 2018. Operasi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman, Ketua MUI Kabupaten Cianjur Kyai Haji Abdul Halim, jajaran TNI, Polri, OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. Apel tersebut bertujuan meningkatkan sinergi Polri dan instansi lainnya serta mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif. Berikut salah satu kutipan sambutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang dibacakan oleh Kapolres Cianjur AKBP Solia adalah: Kedepan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini. Perkuat solidaritas dan sinergitas TNI dan Polri guna mewujudkan pemilu yang aman, lancar dan damai. Jaga netralitas Polri dan TNI serta hindari tindakan yang dapat mencederai TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu. Gelorakan deklarasikan pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Kepala Kepolisian Resort Kapolres Cianjur AKBP Solia bertindak sebagai inspektur upacara yang sebelumnya melakukan pemeriksaan pasukan bersama. Kegiatan pengamanan pemilu hari ini kita melaksanakan gelar pasukan, dalam artian kita mempersiapkan segala kesiapan, terutama kesiapan pengamanan sesuai dengan tahapan pemilu yang akan kita laksanakan, yaitu Pileg dan Pilpres 2019.